Cara mereset printer Epson L800 di Windows 10. Pertama, harus terinstal dulu driver printer L800 nya. Driver printer L800 Epson ini sudah saya taruh di deskripsi, tinggal download dan instalkan. Yang kedua, resetter Epson L800 sama sudah disimpan di deskripsi, tinggal di download saja. Yang paling penting adalah kita harus menonaktifkan atau mendisable antivirus atau defender. Kebetulan di laptop saya hanya ada defender saja, tidak ada antivirus. Cara untuk mendisablenya adalah kita klik dan search defender. Oke, ternyata saya sudah di disable. Biasanya nih di sini adalah on, maka kita off-kan. Kenapa harus di-off-kan? Karena untuk mengantisipasi error ketika menjalankan resetter Epson L800 ini. Selanjutnya adalah kita cek port berapa printer yang akan kita reset. Caranya kita klik kanan dan kita lihat properties. Di sini port berapa? Saya gunakan di port USB, USB nomor 1. Kenapa ini harus dilakukan? Karena supaya tidak salah sasaran dan kita jelas USB berapa atau port berapa atau sambungan dengan apa kita bisa mereset. Kalau sudah ketemu, dicabut kabel data atau dimatikan, nanti ketahuan bahwa dia offline atau online. Seperti ini saya punya Epson L565, dia statusnya lagi off, dia redup dari yang lain. Setelah di download, maka kita coba untuk membukanya. Sebenarnya mas sudah ada di sini catatannya, tinggal dibaca saja cara-caranya, tapi baik kita coba praktekkan. Oke, di sini sudah tertera Epson L800. Baiknya memilih port ini sesuai dengan tadi kita lihat di printer properties. Kita select, kita rubah menjadi, kalau di saya itu USB 1. Mungkin berbeda dengan port yang ada di komputer masing-masing. Oke. Dan kemudian kita pilih particular adjustment mode. Dan langsung kita klik di bagian Wash Ink Fade Counter ini. Di sini ada dua tombol, antara yaitu Main and Flatten Fade Counter, bisa dicentang dan dicek. Ini untuk mengetahui batasan kertas atau proses cetak si printer. Tapi ada juga yang langsung tidak melalui cek, langsung di initial. Maka di inisial, kemudian setelah itu ada notifikasi bahwa dia harus mematikan printer dan kita manual mematikan printer, kemudian kita hidupkan kembali dan bisa dicek kembali di main pad counternya sama platternya ini bahwa dia sudah nol atau belum. Baru setelah itu kita akhiri dengan finish. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala keterbatasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.